Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bertolak menuju Magelang, Jawa Tengah. Jajaran Menteri Kabinet Prabowo itu pergi untuk mengikuti pembekalan atau retreat selama kurang lebih 3 hari. Melalui Instagramnya masing-masing, para menteri itu membagikan momen mereka bersua foto dengan pesawat milik TNI AU jenis Super Hercules A1340 di Halim Perdana Kusuma pada Kamis 24 Oktober 2024. Tampak dalam sejumlah postingan, para menteri berada di dalam pesawat yang akan lepas landas. Mereka juga terlihat kompak berseragam kemeja putih dan celana hitam. Ini berkat perjuangan Ibu Mega Habibie, Ketua Pemersatu bersama Pak Menhan dan sejumlah Menteri Indonesia. Bravo Pak Prabowo, kami dari Indonesia. Harapan kita hidup serius sekali pada saat ini. Penuh dengan ketegangan. Ya, karena belum pernah naik Hercules. Ada Pak Yusril, Pak Maman. Mau pada kemana ini? Mau jalan-jalan keliling kota. Pak Mardi. Oh, Pak Tren. Aduh. Ada Pak Fadli Zon juga nih. Pak Rosan. Pulang setengah jam lagi sama naik Hercules. Ini pesawat yang baru datang kan tadi komisi satu kita tahu ini baru 2023 di Jawa. Ya Pak. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Tapi maaf, karena di komersial itu kan pesawat. Tapi mantap. Dan ini salah satu kebanggaan kita karena untuk pertama kalinya Indonesia dapat Hercules baru lagi di tahun 2023. Ini berkat perjuangan Ibu Mega Habibie, Ketua Pemersatu bersama Pak Menhan dan sejumlah Menteri Indonesia. Bravo Pak Prabowo, kami dari Indonesia. Harusan kita hidup serius sekali pada saat ini. Oh iya, sangat. Penuh dengan ketegangan. Ya, karena belum pernah naik Hercules. Ada Pak Yusril, Pak Maman. Mau pada kemana ini? Mau jalan-jalan keliling kota. Pak Mardi. Oh, Pak Tren. Ada Pak Fadli Zon juga nih, Pak Rosan.
pulang setengah jam lagi sama naikkan bus. Pulang setengah jam lagi sama naikkan bus.